Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru Tik. Di video kali ini saya akan berbagi tips tentang HP. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang HP-nya apabila ditekan tombol daya seperti ini, tekan lama yang gunanya untuk melakukan restart ataupun shutdown ya, atau mematikan HP, maka yang muncul adalah asisten Google seperti ini. Malah yang muncul adalah asisten Google seperti ini. Oke, di sini saya akan bagikan tipsnya bagaimana cara untuk mengembalikan fungsi tekan tombol daya ini sehingga gunanya untuk mematikan ataupun melakukan restart HP. Baik, langsung saja caranya, kita masuk ke menu pengaturan di HP kalian. Nah, cari menu pengaturan seperti ini. Lalu kemudian pergi ke menu pintasan dan aksesibilitas. Cari menu pintasan dan aksesibilitas. Nah, ini dia, pintasan dan aksesibilitas. Lalu kemudian di sini ada menu tahan dan tekan tombol daya. Nah, ada fungsinya di sini, tekan dan tahan tombol daya. Yang tersetting adalah luncurkan asisten Google. Nah, ini masih settingan bawaan dari HP-nya karena setelan ini ada di HP-HP yang tipe baru ya. Lalu kemudian kita klik di sini, kemudian aktifkan menu daya dan darurat, itu kita alihkan ya ke sana, ke menu daya dan darurat. Oke, sekarang kita kembali dulu ke menu awal. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan tekan tombol daya ya. Oke, sekarang fungsinya sudah kembali normal, yaitu untuk mematikan daya dan melakukan pemulihan matikan daya mulai ulang. Nah, cara ini teman-teman semuanya bisa kalian lakukan di HP Vivo ataupun HP Samsung atau HP yang lainnya juga ya, mereknya seperti Oppo ataupun Xiaomi yang mungkin HP-nya tipe-tipe yang baru. Baik, mungkin cara ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.